Hai semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau ngajak kalian ke Kamaja dan lihat-lihat apa aja yang ada di Kamaja. Tapi kali ini aku nggak akan pergi sendiri loh. Aku akan ditemani oleh Guru Yasmin. Kalian mau lihat apa aja yang ada di Kamaja? Yuk! Di sebelah kiri pintu masuk, ada restoran ramen yang enak. Namanya Roji Ramen. Di sana, suasananya seperti di Jepang loh. Pelayannya ramah, harganya murah, dan tempatnya bersih, tapi agak sempit. Menurut saya, makanan di sini enak-enak dan juga banyak variannya, dari yang pedas sampai yang gurih. Kali ini, saya pesan yang Dotonburi Ramen, dan Yasmin pesan yang Hotto Ramen. Meski kelihatannya pedas, tapi buat saya ini biasa saja. Setelah makan di Roji Ramen, kami jalan-jalan di dalam Kamaja. Di depan Roji Ramen, ada supermarket Super Indo. Di Super Indo, kamu bisa belanja banyak hal, seperti sayur, buah, dan juga cemilan dengan harga yang murah. Selain Super Indo, di sini juga ada banyak toko loh. Contohnya Chat Time, Guardian, Ohio, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ayo kita ke lantai 2. Di lantai 2, meskipun masih banyak yang kosong, tapi restoran-restoran di sini juga enak-enak loh. Gak cuma restoran Jepang, ada juga restoran Korea, bahkan salon kecantikan. Oh iya, tempat yang paling saya rekomendasikan di sini adalah Scones Alley. Menurut saya, suasana di sini mengingatkan saya pada film Harry Potter. Furnitur yang ada di sini sangat mirip dengan yang ada di film, memberikan kesan yang klasik dan unik. Dan juga tempat ini memiliki area indoor dan outdoor yang membuatnya sangat nyaman untuk bersantai. Tempat yang sempurna untuk menikmati waktu luang. Selain tempatnya yang nyaman, makanan di sini juga sangat enak loh. Namun, di sini hanya tersedia makanan penutup, seperti scones yang lembut dan kue yang bervariasi. Minumannya pun juga sama enaknya. Meskipun harganya sedikit mahal, kalian akan merasa sepadan dengan pengalaman yang akan dinikmati. Tempat parkir di Kamaja memang agak terbatas, terutama di jam sibuk seperti saat makan siang. Jadi, jika kalian berencana datang pada waktu tersebut, saya sarankan untuk datang lebih awal agar lebih dapat tempat. Oh iya, Kamaja juga terhubung langsung dengan Pasar Majestic loh. Jadi, setelah makan siang, kalian bisa langsung berbelanja di Pasar Majestic. Ini benar-benar kombinasi yang sempurna untuk menikmati pengalaman makan dan belanja dalam satu lokasi. Jadi, tunggu apa lagi? Jika kalian punya waktu luang, kalian bisa langsung datang ke sini ya. Lokasinya ada di Jalan Kiai Maja, Blok E, Jakarta Selatan. Terima kasih sudah menonton video MHI kali ini. Nantikan video-video menarik lainnya ya. Sampai jumpa!